Merebaknya spike PMK pada hewan ternak sapi di Kabupaten Ponorogo diakui dinas terkait. Namun, dinas enggan menjabarkan jumlah ekor sapi yang terkena penyakit menular pada hewan tersebut. Penyebaran penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Ponorogo diakui Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ponorogo. Dari data yang diterima di lapangan, terdapat 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Pudak, Pulung, dan Balong. Masun, Kepala Dispertahankan Ponorogo, menjelaskan, sebelumnya ada 19 ekor sapi yang diambil sampel untuk diperiksa di laboratorium dan semuanya positif terjangkit PMK. Soal jumlah hewan ternak yang terkena PMK, Masun enggan menjabarkannya. 4 titik, cuman kan selanjutnya tidak dilakukan lagi uji lab. Jadi uji lab itu hanya untuk penentuan awal apakah ini daerah terjangkit atau bukan, itu aja. 4 titik itu di mana, Pak? 4 titik itu saya nggak nyebut desa ya, nanti heboh, saya nyebut kecamatan aja, di 3 kecamatan, Pudak, Pulung, dan Balong. Untuk jumlah ternaknya, Pak? Jumlah ternak yang sahabat hari ini atau yang waktu sampel? Yang waktu sampel diambil waktu berapa sampel hewan? Itu yang diambil hanya 19. 19 ya? 16 ekor. Itu yang terkonfirmasi berapa, Pak? Semua terkonfirmasi, Pak. Kalau untuk sampai saat ini perkembangannya seperti apa, Pak? Kalau sampai saat ini yang terlaporkan di ISIKNAS, karena ada si. Sampai hari ini ya terutama di 3 kecamatan itu pasti ya. Puluhan mungkin ada, Pak? Kalau di per kecamatan ya kecil sih, ada yang lebih dari 10, ada yang kurang dari 10. Masun memastikan sebagian besar hewan ternak yang terjangkit PMK berasal dari luar kota. Pihaknya bakal terus berupaya menangani penyakit tersebut. Ega Patria, JTV, Ponorogo.